Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Balik lagi dengan Fikri di channel yang pas. Channelnya tempat saya nge-review barang-barang yang pas banget buat teman-teman. Dan kali ini kita sudah kedatangan sebuah laptop yang bikin saya excited semenjak V130 dari Lenovo. Dan lagi-lagi dari Lenovo, good job Lenovo. Kenapa bikin saya excited? Karena gini, dengan kondisi WFH kayak gini, kondisi COVID kayak gini, banyak banget yang nanyain saya laptop yang pas, yang oke buat tadi, buat kerja dari rumah, buat anak-anak sekolah, dan lain-lain. Dan masalahnya adalah laptop-laptop yang biasanya dengan range di 5 juta ke bawah itu menurut saya kurang pas. Kenapa? Ada beberapa yang pas juga, tapi agak harus perlu diupgrade juga. Dan kalaupun ada, barangnya goib, barangnya langka banget. Jadi itu PR banget, sementara laptop-laptop yang lainnya ya memang harganya tinggi gitu. Jadi kalau ada harganya bisa di atas 5 juta, dari yang tadinya cuma 4 juta, itu bisa naiknya jauh banget, dan menurut saya akhirnya jadi nggak worth it lagi gitu. Nah, sekarang tiba-tiba, berapa yang lalu saya dapat satu berita bahwa ada satu laptop Lenovo V14 yang oke punya, kenapa? Karena dia dengan harga yang ditawarin, dia ngasih spesifikasi yang gila-gilaan. Dan lagi-lagi, saya bilang ini excited banget menurut saya, karena ini mirip sama V130. Nah, ini menarik, karena Athlon Gold itu saya baru dengar semenjak ada Pentium Gold. Saya baru dengar ini ada Athlon Gold. Biasanya kemana Athlon 310 dan Athlon-Athlon lain, tapi Gold ini baru. Nah, yang menarik lagi, spesifikasinya itu nggak nanggung-nanggung untuk harganya. Jadi untuk teman-teman yang lagi sekarang memang kita lagi kondisi WFH, harus go from home, ini sangat-sangat menarik, sangat support. Karena beda ya sama kalau lagi nggak WFH, paling pakainya segitu-segitunya aja gitu. Sementara ketika WFH kan harus banyak aplikasi yang jalan, berarti butuh prosesor gede, butuh SSD untuk lebih cepat lagi, dan tentunya butuh RAM yang cukup gede juga. Tapi balik lagi, bahwa standarnya si V14 ini cuma 4GB, tapi dia punya satu slot RAM yang katanya sih bisa dimaksimalkan 16GB, tapi nanti kita bakal isi dengan 8GB, jadi kita bakal bikin jadi 12GB. Terus dia sudah pakai 256 SSD M.2 NVMe. Dan dia juga sudah pakai prosesornya. Nah, balik lagi, prosesornya ini pakai Athlon Gold yang akhirnya saya nggak terlalu tertarik. Kenapa? Saya biasa buka benchmark dan Athlon Gold ini nggak ada gitu. Dan baru ada beberapa hari yang lalu sampai akhirnya saya berani tawarkan ke teman-teman. Athlon Gold ini benchmarknya 11-12 sama Ryzen 3. Jadi nggak jauh beda ya, 11-12 gitu, 4.200, 4.300, nggak yang jauh beda. Dan secara spesifikasi juga nggak jauh beda, cuma kayak Ryzen 3 dikurangin dikit, 100 MHz kecepatan maksimumnya. Terusnya secara VGA-nya, integratednya, dia udah pakai Radeon juga. Nah, ini yang agak saya miss kemarin dari supplier, saya dapat ceritanya kalau dia udah pakai VGA. Vega 3, tapi ternyata bukan Vega, tetap Radeon biasa, dia nggak kasih embel-embel Vega. Tapi jangan salah, jangan kecil hati dulu, karena ternyata Radeonnya walaupun bukan pakai Vega, secara spesifikasinya juga mirip-mirip. Nanti akan saya kasih lihat, spesifikasinya cuma mirip, cuma beda 200 MHz sama si Radeon Vega 3. Nah, balik lagi soal spesifikasi, selain tadi dia sudah dibekali oleh Athlon Gold untuk prosesornya, gimana Athlon Gold ini 11-12 banget sama Ryzen 3 seri 3200 Go. Dari performanya, dari jumlah core-nya, thread-nya, paling bedanya si Ryzen ini bisa, kalau kita lihat di spesifikasi detailnya, Ryzen bisa sampai 105 derajat panasnya, thermalnya. Untuk Athlon Gold itu cuma sampai 95 dibatasi. Nah, selain itu dia sudah pakai RAM 4GB, tadi slotnya udah saya kasih tahu bisa sampai 20. Dan ini udah enak banget. Paling salah satu kurangnya untuk saya adalah ya ini, layarnya itu masih biasa aja, masih HD, belum full HD, belum 1080. Tapi untuk kerja, untuk belajar, untuk ngerjain multitasking segala macam, ini udah cukup banget. Nah, di sini
satu lagi sayangnya lagi untuk saya adalah bahwa si V14 ini udah kosongan, jadi dia nggak ada Windows-nya. Nah, untuk teman-teman yang beli itu berarti harus install lagi. Tapi kalau beli yang pas, tenang aja, kita punya paket, tinggal tambah 300.000 lagi, udah dapat Windows asli, original, dan sudah dapat akun Office original. Nah, secara performa sendiri ini udah enak banget. Ini adalah masih settingan standar, belum saya apa-apain. Jadi teman-teman bisa lihat, ini udah enak, lancar. Paling kekurangannya untuk saya adalah touchpad-nya dia masih belum bisa double tap bawaannya. Nah, ini kita bisa lihat task manager-nya, ini cepet banget sebenarnya. Di sini udah saya salin Windows dan Office-nya. Nah, buka Office-nya juga cepet banget gitu. Jadi cuma butuh waktu sebentar untuk tadi. Nah, di sini saya lagi ngetes, kita mau download Cinebench 20 nanti buat kita tes. Nah, tapi kita balik lagi sini. Kita bisa buka tadi Windows dan segala macam dengan sangat mudah. Nah, di sini okay. Untuk multitasking juga udah enak banget. Teman-teman bisa pakai Office barengan. Tadi buka Word, buka okay. Excel. Okay. Sudah ada enak, kita bisa buka Chrome juga, itu cukup banyak dengan defaultnya dia. Kalau kita buka yang ada nah, ini wajar banget bisa kayak gini, kenapa? Karena si tadi baik lagi, Athlon Gold ini ternyata setelah di benchmark ini mirip banget sama Ryzen 3, dimana skornya itu lumayan tinggi. Kalau V130 sebelumnya cuma 1800 untuk skor benchmarknya, sekarang dengan sistem benchmark terbaru skornya turun karena udah ada penyesuaian untuk prosesor yang terbaru. Nah, skornya cuma sekitar 1400. Nah, si Athlon Gold ini dengan sistem yang terbaru masih ada di angka 4200. 4200 itu lumayan, berarti kan udah hampir 3 kalinya ya. Sudah sampai itu udah 3 kali lebih gitu. 3 kalinya dari ya pas kok 3 kalinya dari si V130. Jadi dia secara prosesor jauh lebih powerful. Nah, walaupun tadi untuk ini ya, untuk SSD-nya nggak sepowerful V130 yang anomali banget, karena tadi dia cuma harga 4 jutaan dikasihin Samsung yang sekelasnya Evo ya. Tapi dari situ kita bisa lihat udah enak banget. Nah, di sini memorinya udah pakai 2,6 giga. Nah, memori dia tuh 4 giga, tapi cuma ada 3,4 GB yang bisa pakai karena yang lainnya ketarik sama VGA-nya. VGA-nya yang tadi ternyata bukan Vega. Balik lagi saya klarifikasi. Tadinya saya pikir itu Vega karena saya dapat spesifikasi dari supplier Vega, tapi ternyata setelah saya cek itu bukan Vega. Jadi masih Radeon, tapi balik lagi Radeon-nya ini cuma 200 MHz. Nah, di sini clock-nya 1000 MHz, Radeon-nya cuma 200 MHz, lebih kecil dari Vega 3. Jadi sebenarnya masih sangat-sangat powerful gitu. Dan semakin nanti gede digedein RAM-nya, nanti dia bakal makin oke lagi. Nah, sekarang si laptop ini bakal saya tes. Kita bakal bongkar laptopnya, lalu kita upgrade RAM-nya. Nanti kita bakal cek dia bisa ngapain aja. Oh ya, satu fitur lagi yang ada di laptop ini yang menurut saya agak unik juga, karena saya baru dapetin di laptop ini, adalah dia punya sistem auto on. Jadi kalau misalnya ini udah mati, kita lihat lampunya sudah mati, sudah tadi saya shutdown, ini nggak sleep ya, kita tutup dan ketika kita buka dia otomatis nyala. Nah, dia kayak ada punya switch, saya masih belum tahu di mana karena saya belum cek lagi spare partnya di mana yang bikin dia langsung auto on, tapi ini menarik gitu. Jadi ketika teman-teman lagi mau kerja habis di shutdown, buka dia udah siap lagi. Dan karena dia pakai SSD dengan prosesor yang lumayan cepat tadi, skornya juga sampai 4200-an, itu enak banget gitu. Jadi ketika buka ya sama aja kayak buka sleep, dan itu udah selesai tuh. Nah, ini semua yang tadi dibuka teman-teman ada semua, karena ini masih pakai sistem sign-in-nya yang akan dibuka lagi apa yang tadi terakhir dibuka.
Dan ini cepat gitu. Itu bisa diselesaikan dengan cepat. Dimana kalau masih tadi pakai V130 dia cepat, tapi dia nggak bakal bisa secepat ini karena prosesornya memang belum secepat ini. Nah, oke, okay, balik lagi. Sekarang kita bakal bongkar si laptop ini, nanti kita lihat gimana dia perform. Oke, okay, sahabat sekalian, di sini saya udah siapin satu buah kotak buat nyimpen baut, satu buah DDR4 2666. Nah, ini udah kencang, 8GB untuk kita upgrade si laptop ini. Karena memang di yang pas kita jual laptop ini sudah paketan sama upgrader. Kalau mau ambil upgrade-annya. Jadi dengan harga 6 juta teman-teman bisa dapetin laptop ini sudah langsung di-upgrade pakai jadi RAM-nya jadi 12GB. Yang pastinya oke banget. Nah, ini satu lagi yang saya lebih suka dari dia dibandingkan seri V130 adalah untuk upgrade-nya cenderung lebih mudah. Dia punya body bawah yang lebih kokoh dan untuk buka bautnya juga cenderung lebih gampang. Enggak seperti V130 di mana V130 itu di ada beberapa bagian yang bukannya itu susah juga. Susah juga kenapa? Karena apa ya? Posisi bautnya itu miring dan bautnya sangat-sangat tipis, jadi gampang rusak kalau kita nggak punya obeng yang benar-benar pas. Tapi yang ini lebih mudah. Jadi ini sangat memudahkan teman-teman untuk upgrade ke apa ya? Misal tadi suatu waktu misal taruh lebihnya standar cukup 5 juta atau 5.300.000 kalau di yang pas sudah dapat Windows original sama sudah dapat Office-nya original juga 365. Nah, terusnya dengan kayak gitu teman-teman sudah dapatin tadi prosesornya Athlon Gold 3150U yang performanya sudah 11-12 dengan Ryzen 3 juga dengan VGA-nya yang harusnya performanya juga nggak jauh-jauh beda sama Vega 3. Nah, dengan tadi juga sudah dapat SSD. Jadi SSD-nya 256 itu udah cukup banget untuk komputasi sederhana untuk kerja selama yang palat. Cukup banget. Kecepatannya juga sekitar 1700 megabit per second. Nah, suatu waktu teman-teman merasa ini performanya kurang oke, okay, misal taruh karena RAM-nya kan cuma 4 juta bawaannya, 4 juta, RAM-nya cuma 4 giga bawaannya, butuh untuk misal taruhlah pengen pakai Photoshop yang 2018 aja CC kan 2 tahun yang lalu aja mintanya 8 giga, nah berarti kan butuh lebih. Atau mau yang lebih tinggi lagi pakai Premiere, gimana sih Premiere ini paling nggak dia butuh 16 giga. Nah, teman-teman nggak usah apa ya? Gak usah repot-repot pikiran harus beli laptop lagi gitu, cukup di-upgrade aja ya. Masuk. Oke, kita bisa buka. Nah, jadi ini dia masuk kuat untuk body bawahnya, itu yang saya salah satu yang saya suka dari seri ini kuat. Jadi bukanya nggak susah-susah banget. Yang susah adalah buka pertamanya. Jadi untuk nariknya nggak ada yang ribet-ribet banget. Kalau udah sekali kena, ya udah kayak gini. Oke, kita bisa buka. Ini kebuka ya. Nah, oke. Okay. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah bagian dalam dari si V14 ini. Di sini yang perlu teman-teman lihat adalah ada dua part di sini yang. Nah, ini M.2-nya. M.2-nya pakai yang kecil. Tapi sudah SSD M.2 1700 WDC dia. Nah, dia pakai yang kecil tapi dia bisa dipakai yang panjang juga nih foam-nya karena ada bautnya di sini. Jadi harusnya nggak ada masalah. Nah, di sini juga ada satu slot kosong untuk hard disk. Jadi kalau teman-teman tadi 256 ini terlalu kecil dan teman-teman menurut teman-teman biaya untuk pasang M.2 yang baru juga apa ya mahal, sayang-sayang 256-nya karena udah cukup cepat juga. Teman-teman untuk butuh storage lebih, teman-teman bisa pasang hard disk di sini. Pasang hard disk di sini atau SSD SATA di sini.
atau bisa manfaatin dari mungkin laptop lama yang udah nggak kepake, harddisknya pasang di sini. Yang pasti default pasang harddisknya ini pasangnya yang slim ya, karena dia udah ada ganjalnya. Kalau teman-teman pasang harddisk yang agak tebel, jadi teman-teman copot dulu bagian ini supaya dia bisa ditutup lagi. Nah, okay. Nah di sini kita udah ada DDR4 2666 8 GB merek Hynix. Ini salah satu merek favorit saya karena kencang. Saya udah berapa kali pakai merek yang lain tapi nggak sekencang ini. Nah ini kita tinggal pasang di sini. Ini sudah ada slot RAM ya. Ini maksimal bisa sampai 16 GB. Jadi harusnya bisa sampai 20 GB untuk RAM ya. Tapi kita pasang 8 GB dulu saat ini. Nah setelah itu kita bisa tes. Masuk atau belum? Oke sobat sekalian, jadi V14 ini sudah tadi sudah kita apa? Sudah kita pasang RAM tambahannya 8 GB jadi 12 GB. Sekarang kita buka dan kita bakal tes lagi. Sejauh mana sih peningkatan performanya? Setelah ada penambahan RAM yang lumayan signifikan tuh dari 4 GB ke 12 GB. Nah, ini kalau mau tahu cepatnya ya kayak gini. Jadi dia udah karena prosesnya udah oke, SSD-nya udah oke. Jadi ini cepat banget gitu. Enak banget. Di sini bisa dilihat task manager. Oke. Okay. Nah, ini yang menarik. Tadi kita install memorinya cuma yang kepake ada yang bisa dipakai ada 9,9 GB. Jadi 2 GB-nya kemana? 12 GB kan ya tadi kita. 2 GB-nya kemana? Nah, 2 GB-nya ini lari ke proses ke grafika. Jadi VGA-nya integrated 1000 MHz dan sudah dapat 2 GB dari RAM yang kita pasang. Ini oke okay banget. Harusnya sih oke. Okay. Nanti kita lihat bisa nggak dia dipakai buat main game. Nah, di sini bisa kita lihat. Sini RAM-nya, oke. Okay. RAM-nya sudah 12 GB, 9,88 GB usable. Sisanya masuk ke untuk VGA. Nah, di sini bisa dilihat di VGA-nya. Oh, oke. Okay. VGA-nya AMD Radeon Graphic, internalnya 400 MHz, tadi dia 1000. Nah, total memorinya sampai 7 GB. VRAM-nya dapat 2 GB, shared memory dapat 5 GB. Jadi itu dari SSD dan dari RAM-nya itu udah oke okay banget. Harusnya sih udah untuk urusan-urusan grafis ini udah harusnya udah oke okay banget. Nah, berikutnya nanti bakal kita coba. Sekarang kita bakal coba untuk komputasi dasar dulu. Biasanya paling enggak teman-teman bakal pakainya yang sederhana buat WhatsApp, Zoom dan lain-lain. Oke. Tapi saya bakal coba browser dulu karena browser itu ngabisin banget memori. Kita pakai Chrome di sini, kita bakal buka. Kita bakal buka YouTube. Jadi Chrome dan YouTube adalah menurut saya adalah kombinasi yang tepat untuk menghabiskan memori. Karena Chrome menghabiskan memori, YouTube menghabiskan memori, YouTube kita buka YouTube yang banyak. Saya bisa ngetes gini karena internet sekarang lagi internet tempat saya udah lumayan cepat, jadi saya enak-enak aja. Kita bakal kita tes, kita bakal itu banyak. Kita udah pakai berapa tab ya? Kita coba sampai melambat atau sampai saya bosan. Oke, kayaknya saya udah cukup bosan. Kita nyalain YouTube-nya. Apa ini? Nggak tahu karena ini laptop baru, saya terbuka aja. Nah, kalau yang mau tahu suaranya kayak gimana, ini suaranya, tapi pasti ngaco karena saya pasang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okay, that's fine. Ini enak banget. Saya masih bisa buka yang lainnya lancar. Saya udah nyalain 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Nah, selain internetnya lancar, tentunya kan dibutuhkan memori yang gede. Nah, ini memori yang sudah kepake 4,3 GB. Dan kita lihat proses untuk Google Chrome aja sudah 2 GB. Nah, makanya kenapa saya selalu bilang 4 GB di Windows 10 itu dikit. Baru buka Chrome aja udah kayak gini. Nah, jadi kalau 4 GB bayangin teman-teman punya 4 GB sudah habis. Pasti udah mentok, udah. Makanya punya RAM tambahan itu sangat-sangat membantu. Nah, terus kita bisa sambil ini udah YouTube, semua YouTube, kita buka Word. Kita enggak ya? Wah. Oh, ternyata dia masih kencang juga. Terus kita buka Excel. Kita sambil buka PowerPoint. Nah, sekarang yang lagi sekolah, guru-guru butuh banget sama PowerPoint. Nah, ini yang lagi kerja butuh banget sama Excel, di mana Excel itu ngabisin memori lumayan banyak. Oke. Kita pakai Word. Kita juga kita pakai PowerPoint. Kita pakai template yang udah ada aja. Oke. Kita lihat sudah berapa RAM ya. Ini udah kacau banget. Tapi kami masih pakai 4,4 GB 5 dan itu tentu saja sangat terbantu sama SSD-nya yang memang tadi cepat. Karena seperti itu. SSD itu ibarat apa? Ibarat biasanya pabrik, jadi gudang. Kalau SSD-nya udah cepat, ketika ada permintaan dari prosesor, lewat RAM, jalan, dijemput, langsung datang. Cepat, itu ada apa? Oke, kayaknya udah cukup. Itu udah rame banget. Kita matiin sekarang semua browsernya. Yang pasti tadi teman-teman udah bisa lihat bahwa itu cepat banget. RAM-nya masih kepake, masih sisa banyak. RAM-nya berkurang lagi, turun lagi sampai 2,6 GB. Oke. Kita bisa matiin. Tadi kantasnya jalan, PowerPoint jalan. Itu masih oke. Nah, jadi dengan tadi satu pack ini dengan 6 juta teman-teman udah bisa dapetin kalau saya bilang powerhouse, dan dia sekarang lebih kecil. Nanti kalau mau tahu kenapa saya bilang lebih kecil, ini nggak segede V130, ini lebih compact dan lebih enak dibawa, lebih enak dipegang. Nanti kita bandingin sama V130. Nah, sekarang kita mau coba, saya udah install Cinebench R20. Dia bakal nguras, katanya sih dia bakal nguras banyak banget kemampuan prosesor dan RAM. Kita bakal run di sini, kita bakal tes skornya berapa sih. Sebagai perbandingan aja, untuk laptop ROG yang pakai RAM 24 GB, i7 8750H, itu pakai Radeon 1050 Ti, itu dapat skornya sekitar 2000. Nanti kita lihat dia bakal dapat skor berapa. Oke. Buat Cinebench-nya teman-teman bisa lihat di sini. Dia sampai 8800 skornya, dan itu keren banget gitu. Itu keren banget untuk laptop dengan harga cuma 5 jutaan. 5 juta. Karena kenapa tadi saya bilang untuk ROG tadi, apalagi tadi saya nggak colok ya, saya baru colok belakangan. Nah, harusnya biasanya saya kalau colok harusnya bisa lebih, tapi dia dapat sampai 800. Seperti saya kasih tahu tadi, ROG yang sudah pakai 24 GB RAM-nya sudah pakai i7 8750H dapatnya 2200, sekitar 2200, berarti kan hampir setengahnya. Jadi masih worth it banget lah untuk segini. Oke, sobat sekalian, itu tadi bahasan saya, review saya mengenai si V14 ini yang menurut saya oke banget buat teman-teman yang lagi WFA, yang lagi sekolah dari rumah, yang lagi butuh untuk bikin media pembelajaran. Karena tadi dengan harganya yang tadi cuma 6 juta, teman-teman udah bisa dapat satu paket komplit yang bisa jadi mesin tempel teman-teman di rumah. Untuk tadi, untuk mulai dari buka Office, tadi kalau mau buka Zoom, untuk desain grafis dan lain-lain, untuk
ya untuk game-game juga yang kecil-kecil aman banget. Jadi ini oke banget untuk di rumah. Nah, balik lagi ke yang tadi saya bilang, ini salah satu yang bikin saya excited setelah V1.30. Ngomong V1.30, dulu salah satu yang bikin gak menarik dari V1.30 adalah walaupun tadi udah tipis, udah cukup tipis juga dan sudah cukup pengen juga, dia desainnya bongsor, gede, dan apa ya, desainnya biasa aja. Untuk desain biasanya kayaknya masih, mungkin masih mirip-mirip ya, karena memang ini business look banget, dan desainnya masih sama, cuma mungkin bedanya apa ya, dia gak bisa dibuka 180 derajat kayak V1.30. Ya paling 179 derajat, tapi ya that's itu udah oke banget. Udah oke banget dengan segala fitur tadi. Nah, balik lagi, V1.30, kalau mau tahu bandingannya V1.30, saya pegang di sini V1.30. Nah, ini teman-teman bisa lihat perbandingannya. Dari segi ukuran aja udah beda. Kalau misalnya kita tumpuk. Nah, kita tumpuk di sini. Iya, secara dimensi jelas lebih kecil dari V1.30. Oke, di sini sedikit lebih kecil, tapi untuk apa untuk lebarnya sedikit lebih nggak terlalu lebar, tapi panjangnya lumayan segini. Ya, kalau dibanding-bandingin sama sama kelasnya HP, waktu itu sempat saya bandingin HP S apa S14, ya mungkin masih HP masih lebih kecil, tapi ini udah improvementnya cukup oke. Dan lagi si desainnya walaupun balik lagi tetap dengan grey abu-abu, ini udah lebih asik gitu, nggak sekaku V1.30. Jadi desainnya udah oke, lebih slim, lebih apa ya, enteng relatif mungkin ya, lebih ringkas aja. Portnya juga udah cukup, di sini ada USB-nya 3, terusnya ada HDMI, di sini ada card reader, ada jack audio, udah cukup banget. Dan dengan peningkatan performa yang sangat signifikan, plus peningkatan harganya enggak terlalu signifikan, ini adalah laptop worth it menurut saya, dan bisa jadi rekomendasi untuk teman-teman yang lagi nyari laptop untuk WFH atau laptop untuk sekolah dari rumah. Jadi anak, kalau anak-anak ya, anak-anak enggak perlu pegang terlalu berat waktu di rumah gitu ya. Dan ini kalau secara performa harusnya umurnya masih lebih panjang daripada V1.30. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.